Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Ya, terima kasih untuk sahabat Zona Channel. Kalian luar biasa. Menuju 500 subscriber. Ya, nanti saya akan giveaway. Oke, untuk video kali ini saya akan review ya. Tadi memasang lampu untuk penerangan variasi di toko saya. Nih, lampunya seperti ini. Nah, selain untuk lampu kolong sepeda motor, lampu ini juga bisa buat mempercantik ruangan sahabat Zona Channel. Nih, saya akan kasih lihat buktinya. Nah, ini di atas tadi siang saya pasang lampu warna biru, hijau, dan hasilnya seperti ini. Jadi ada perpaduannya ya, warna-warninya. Nah, ini lampunya. Nah, pemasangannya tadi juga cukup mudah. Nah, atasnya kan itu besi. Nah, itu besi itu buat masak. Nah, sedangkan lampu ini saya ambil plusnya saja. Jadi butuh kabel satu aja untuk kesini sampai ke mesin itu yang untuk nyalain. Jadi cukup mudah pemasangannya ya. Nah, lampu ini selain juga untuk lampu kolong motor, bagus juga loh untuk toko ini. Ya, kita lihat pemasangannya tadi bagaimana. Yuk, tetap semangat. Thank you.
sih Nur, kenapa sih Nur? Kok kabelnya sisi, coba jelaskan. Salah Nur, ah kamu penjelasannya kurang jos. Lagi sebetulnya guyu kapan? Aduh, setengnya. Oke, penjelasannya ini kenapa kabelnya satu. Oke, kenapa kabelnya satu. Ya, ini saya ambilnya satu untuk kabel arus plus saja. Nah, sedangkan yang atasnya kan besi. Nah, kita masanya tadi kita tempel satu di ujung sana. Jadi kita cukup pakai kabel satu aja, satu lampu. Lampu 1, 2, 3, 4, 5. 5 lampu kita ambil plusnya semua ya. Dan masanya kita tempel ke besi, besi atas. Sebelahnya ada besi, kita tempel disolasi dan masanya ambil di sebelah sana pojok. Ya, ngirit kabel juga, guys. Tuh. Tuh, saya zoom ya, tuh masanya tuh. Masa kan di besi kita tempel lalu solasi sudah masa, jadi untuk kabelnya lebih irit. Tadi ya cara pemasangan lampu kolong motor untuk mempercantik toko. Nah, lampu ini juga bisa diaplikasikan untuk gerobak jualan ya. Abang-abang itu banyak yang beli untuk jualan. Dia kadang memakai warna putih. Jadi lampu kolong ini bisa untuk apa saja. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat.